Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alhimil hikmata wa faslul khitab. Amma ba'd. Dan bersempena dengan Ramadan, suka untuk saya memetik satu hadis yang acap kali akan disebut, diperingatkan oleh para agamawan apabila masuknya di bulan Ramadan, iaitulah satu hadis yang saya kira sangat penting. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Baik, hadis yang daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, pernah berpesan kepada kita, idza jaa Ramadan, apabila datangnya bulan Ramadan, apabila masuknya bulan Ramadan, futtihat abwaabul jannah, dibukakan pintu syurga seluas-luasnya, wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dan dirantai, dibelenggu seluruh syaitan iblis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kenapa hadis ini very significant untuk disebut di awal bulan Ramadan, ketika masuknya bulan Ramadan? Kerana kita ada beberapa orang kata ibrah yang perlu diambil. Yang pertama adalah kita kena yakin bulan Ramadan adalah bulan yang Allah dengan sifat maha pemurahnya nak bagi keampunan kepada seluruh umat Islam. Itu yang pertama. Bila kita yakin bahawa Allah bersifat maha pemurah, maha pengampun, maka kita ni jangan kedekut untuk minta ampun. Dan kita kena berlumba-lumba untuk minta ampun ini dengan cara memperlipat gandakan apa sahaja kebaikan yang kita buat. Sebagai contoh, sebelum ini mungkin kita kurang nak baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. So bila masuknya bulan Ramadan, kita kena selalu sebut sebagai tanda pengiktirafan bahawasanya kita ini banyak melakukan salah silap dan kita mohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan puasa juga adalah bulan yang kita nak teruskan istiqamah apa benda baik yang kita buat sebelum bulan Ramadan, dan dalam waktu yang sama kita nak menggandakan perkara baik yang kita buat sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap umat Islam di bulan Ramadan pada kali ini adalah amalan yang paling pernah baik kita pernah buat. Mudah-mudahan, insya-Allah. Sekian, kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.